Teman-teman, strek. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hampton Dayeng Just Marco Polos teman-teman. Kali ini saya sudah di bibir sungai ini teman-teman. Dan saya sendiri, ini pagi hari jam, tadi saya berangkat jam 7, mungkin jam setengah 8 ini ya teman-teman. Jadi saya mau mancing teman-teman seperti biasa. Jadi spotnya belum pernah saya bikin video di sini, jadi semoga ada hasilnya juga teman-teman. Kali ini saya membawa umpannya tempe, cuman saya sampai di spot kayaknya mau pakai umpan seluang aja teman-teman. Dan di depan saya ini ada teman-teman spotnya. Ini teman-teman. Sana depan hutan juga teman-teman. Di depan saya ada pohon rubuh ini. Jadi enak kita bisa nanti mancing di situ. Tadi sudah saya patokin saat ada bekas patok juga punya orang, tapi saya coba nanti tes mancing di situ. Sana lemparnya teman-teman. Area-area sana. Nggak tahu targetnya, pokoknya ikan predator. Nanti kita cari ikan seluang. Saya ada jualan TG untuk nyari ikan seluang, dan itu ada CPO buat bom ikan seluang teman-teman. Dan saya gunakan 3 joran. Saya mau gunakan ikan seluang semua teman-teman. Tapi nanti kita lihat kondisi teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah CPO minyak sawit ya teman-teman. Saya gunakan ini untuk ngebom ikan seluang teman-teman, seperti ini. Nanti kita tinggal lemparkan di situ misalnya ya. Ini saya lemparkan ya. Waduh, nanti ikan seluangnya pada naik teman-teman. Tadi kita tinggal mancing, itu ikan seluang semua itu. Tuh, pada naik. Karena kita bom pakai ini, pada naik semua ikan kecil-kecil. Begitu caranya teman-teman. Kenapa saya tidak gunakan bubu? Karena saya cuma membutuhkan sedikit. Kalau saya membutuhkan banyak, mungkin saya pakai bubu, perangkap ikan kita lebih mudah. Cuman saya pakai TG aja biar seru teman-teman. Oke, saya skip dulu cari ikan seluang. Nanti kita langsung pasang umpannya kalau udah dapat seluangnya. Mantap. Untuk pasang seluangnya saya seperti ini teman-teman, karena saya sudah mendapatkan seluang. Saya gunakan yang mati teman-teman. Oke. Bisa mati, bisa hidup, bisa dipotong, bisa utuh, terserah kalian teman-teman. Jadi saya masangnya seperti ini teman-teman. Kebiasaan ikan kan. Ikan-ikan predator tuh kalau makan ikan seluang tuh kena bagian ekornya dulu atau kepalanya, tapi kebanyakan kepala. Jadi saya masangnya di sini teman-teman. Oke. Karena di dalam ikan sini kan ada tulang-tulangnya, dikencang kalau di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lempar ketiga pancingnya. Semoga ada rezekinya hari ini teman-teman. Marco Polos. Semoga ada rezekinya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Makan teman-teman, tawes ini. Teman-teman, teman-teman, strek. Lumayan teman-teman. Bayan teman-teman.
Bahaya ini. Alhamdulillah teman-teman, pindah spot sini tadi ku ganti tempe yang satunya karena daripada nganggur tempenya, akhirnya dimakan. Ya, walaupun belum terlalu babon teman-teman, tapi rezeki kita hari ini memang ditawes kayaknya ini. Kan seluangnya belum ada respon. Wih, cukup sempurna karenanya. Mantap teman-teman. Yeh, jos kita amankan teman-teman. Marco Polo sini. Yahut. Angkut teman-teman. Nih teman-teman, tempenya saya gunakan yang kecil aja lah, karena dari tadi ngerikit-ngerikit. Nih mata kail nomor 9, kita lempar lagi teman-teman. Ukuran yang hitam saya putuskan nanti mata kail umpan tempe teman-teman. Makan, aduh gak kena HP bosku, luar biasa kena PHP. Tunggu saja bosku. Gak sanggup teman-teman. Aish, mocel. Aduh. Ngeri. Astaga. Mocel teman-teman. Besar tadi itu. Hei. Teman-teman. Yes, trek teman-teman. Gantian tawesnya. Wih, lumayan. Mana ikannya belum kelihatan. Dua, tiga. Marco Polos teman-teman, gantinya ini yang besar mocel dapat ganti bro. Kok kayak mau makan lagi tuh. Alhamdulillah teman-teman, yang besar tadi mocel, siapa tuh nanti makan lagi, tapi langsung dapat gantinya tawes teman-teman. Hampir aja saya teledor teman-teman. Mantap, kita amankan dulu teman-teman, siapa tahu yang besar itu makan lagi nanti. Wih, angkut dulu. Ayan, tambah satu. Hari sudah mulai panas dan nampaknya spot ini akan terpapar panas dan membunuh virus-virus. Ada daun terbang teman-teman. Tuh, terbang kan? Ngeri teman-teman.
terbang dia tuh. Luar biasa. Saya penasaran ini nggak makan lagi ini kan seluangku dimakan dong. Sekali makan kena kamu ini. Semoga aja makan lagi teman-teman. Untuk sementara spot kita ambiar dulu teman-teman. Ada kapal lewat. Kita ambiar dulu. Gak apa-apa. Teman-teman. Teman-teman. Tenang itu. Lumayan enak. Kecil teman-teman, mocel. Kecil tadi teman-teman, kerasa kecil macam makannya. Oke lah teman-teman, karena sudah mulai terik ini matahari dan cuaca cukup panas. Mantap teman-teman, hari ini penuh drama ya. Walaupun ada rezeki cukup besar, ikan tawes dapat 2 dan beberapa mocel, tapi saya masih penasaran teman-teman yang mocel tadi itu berapa kali, 3 kali entah 4 kali saya tadi mocel teman-teman. Padahal tadi saya sudah memperbaiki rangkaian saya segala macam, tetap aja mocel. Mungkin besok tetap saya kesini nih kalau cuaca besok mendukung teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti channelnya saya sampai kesini. Semoga ke depan saya mungkin punya konten-konten yang lebih seru atau punya hal-hal yang bisa menginspirasi buat kalian semua teman-teman. Jadi saya putuskan mau pulang dan kita lihat hasilnya dulu teman-teman. Alhamdulillah, ada rezeki. Ayo nih, takut pulang. Weh, jangan ngamuk, nanti kamu masuk surga bro. Pulang dulu teman-teman ya. Ini kita udah rapikan semua jalan segala macam. Kita jalan ke arah sana menyisir pinggiran sini aja teman-teman. Karena jalannya bagus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas gandes, warga bolos. Dadah.